Meski terjadi kenaikan terhadap harga pakan ayam per karungnya, namun untuk harga ayam di pasaran masih terpantau normal. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Tenguyun, Sumiari, mengaku harga ayam saat ini masih Rp45.000 per kilogramnya. Ia mengatakan kenaikan harga ayam nantinya bisa saja terjadi jika ada kenaikan di distributor. Sumiari juga menjelaskan selama pandemi COVID-19, omsetnya per hari dalam berjualan sangat menurun drastis, di mana sebelum pandemi ia dapat menjual hingga 100 ekor per hari, namun kini hanya berkisar di 30 ekor per harinya. Kan kalau masih normal apa ya? Tergantung dari bosnya ya. Kalau dari bosnya naik ya naik, kalau enggak ya enggak. Kalau sekarang saat ini harga masih normal ya? Iya. Berapa ada kenaikan? Mulai dari lembarannya. Tetap. Per kilonya berapa? 45. 45 ya. Biasanya kalau dulu belum gini kan 100, 150. Sekarang 30, 40. Yang dulu bisa sampai 100 ya habisnya ya dalam sehari ya. Sekarang tinggal 30 ekor. 30, 40. Tui Muhammad melaporkan.